Yo guys, ketemu lagi bersama kakak teman. Widih, sekarang kakak udah siap lagi teman. Mencari ikan di sawah ini teman. Wadidaw, keren-keren sekali ya. Hari yang cerah, kesempatan untuk mencari ikan yang banyak teman. Yuk kita let's go mencari ikan yang ada di sini dulu teman. Wih, kita tengok-tengok dulu nih guys. Yuk, kita bukain aja rumputnya nih guys. Itu ada apaan guys? Ada yang berwarna merah dan juga warna ungu nih guys. Wah, ternyata ini adalah sebuah telur nih guys. Wah, mantul sekali teman. Yuk kita ambil telurnya nih guys. Kayaknya ini adalah telur dinosaurus nih guys. Wah, dinosaurusnya bertelur di sawah teman. Wah, bercanda teman. Ini ikan apa ya guys? Wih, lihat guys, ikan kuning nih guys. Wih, ikan cantik guys. Ternyata ini adalah ikan betok nih guys, alias ikan red devil. Widih, keren. Wih, kira-kira di telur yang merah ini terdapat hewan apa ya guys di dalamnya? Ayo kita buka guys. Wih, kayaknya ada sesuatu nih guys. Wah, ternyata betul nih guys. Ayo kita buka guys. 1, 2, 3. Lihat guys, ini ikan apa guys? Bukan ikan ini. Wow, ternyata situan kret teman. Widih, kepiting sawah nih guys. Ternyata di sini juga terdapat sekeong sawah. Wow, ada siput teman. Wadidaw, siputnya ada 3, kepitingnya ada 2 teman. Widih, keren. Yuk kita masukin ke dalam air nih guys, bersama si ikan betok nih guys. Wow, mantul-mantul ya guys. Yuk kita let's go lagi. Let's go, let's go, let's go. Widih, lihat teman, ternyata di sini terdapat ikan cantik nih guys. Wow, ini ikan apa guys? Wadidaw, keren-keren sekali guys. Ada ikan yang berwarna merah merona nih guys. Ayo kita tangkap guys. Wow, kakak panen lagi ikan hias di sawah nih guys. Wih, ada ikan apa ini? Ikan komet ya guys. Mantul sekali guys. Wih, hore, kakak dapat ikan yang cantik-cantik di sawah ini teman. Widih, keren. Yuk kita tangkap semuanya guys. Kita masukin ke dalam ember. Nanti kita pindahin ke kolam kakak yang ada di rumah guys. Nanti kita rawat dengan baik-baik ya. Wih, dikasih makan guys. Keren sekali. Ini ada ikan roreng nih guys, alias ikan bintik-bintik nih guys. Mantul sekali teman. Wow, ini ikan apa ya guys? Berwarna merah-merona nih guys. Wow, masih kecil nih guys. Wow, ternyata ini adalah ikan komet teman. Mantul-mantul ya guys. Yuk, kita let's go lagi menangkap ikan teman. Wadidaw. Ya teman, ada ikan yang berwarna putih 2 ekor nih guys. Ikan kembar nih guys. Wih, ini ikan apa ya guys? Nice, good. Ternyata ini ada ikan koi teman-teman. Mantul sekali. Dan ini ada satu lagi ya. Wow, ikannya kembar guys. Ini juga tuh guys, ikannya kembar nih guys. Ada 2 ekor lagi teman. Wadidaw, ini ikan apa ya guys? Ternyata ini adalah ikan komet teman. Widih, keren-keren sekali ya guys. Yuk kita let's go lagi. Let's go, let's go, let's go. Wadidaw, lihat teman. Tengok-tengok dulu teman. Wow, kayaknya ada pergerakan sebelah sana teman. Itu pergerakan apa ya guys? Wih, lihat teman, ternyata di sini terdapat ikan lele guys. Wow, dan juga ada yang berjalan-jalan tuh guys. Ada si lobster air tawar. Wow, keren-keren sekali teman. Widih, ada anakan dan juga indukannya guys. Wow, keren-keren sekali. Yuk, kita tangkap, kita masukin ke dalam ember kakak yang pink ini guys. Mantul sekali. Dan ini ikan, dan ini ada si lobster apa ya guys? Berwarna hitam dan juga hijau nih guys. Ternyata ini si lobster berkelamin jantan. Wow, mantul. Kita masukin semuanya ke dalam ember. Mantul-mantul. Wadidaw, lihat man. Ternyata di sini terdapat si ekor lele nih guys. Widih, seekor lele maksud kakak guys. Wih, lihat guys, ternyata di sini juga ada si lobster air tawar nih guys. Wow, dia sedang tidur nih guys. Kita ganggu. Yuk guys, kita masukin ke dalam ember kakak guys. Wih, dan juga di sini masih ada anakannya teman. Wadidaw, mantul sekali ya guys. Wih, sekarang kakak mau menangkap ikan lele yang besar ini. Wih, ternyata tubuhnya berwarna putih ya guys. Widih, alias ikan lele albino teman. Wow, badannya licin sekali teman. Jadi harus hati-hati nih guys kalau dimasukin ke dalam ember guys. Takutnya dia ngamuk-ngamuk guys. Wow, akhirnya dia masuk guys. Widih, kakak berhasil memasukkan ikan lele yang putih ini guys. Wow, mantul sekali. Guys, ternyata penghasilan kakak hari ini sudah lumayan banyak teman. Wadidaw, oke. Sekarang kakak pamit pulang dulu ya guys. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye.